Pemirsa, Timnas U20 berlatih di Stadion Madya Senayan Jakarta jelang laga kualifikasi Piala Asia U20. Skuad Garuda Nusantara ditargetkan lolos ke putaran final yang akan diselenggarakan di Tiongkok. Anak asuh Indra Syafri mempersiapkan diri jelang laga kualifikasi Piala Dunia U20 melawan Maladewa 25 September esok. Striker Jens Raven sudah ikut berlatih, namun pemain diaspora Wilbur Jardim belum hadir. Indra Syafri berambisi mengulang prestasinya saat membawa Evan Dimas dan kawan-kawan lolos ke Piala Asia U19 tahun 2014. Saya pribadi ini kualifikasi yang kedua bagi saya. Setelah dulu tahun 2013, di mana kita kualifikasi di Jakarta, satu grup dengan Korea Selatan, Laos, dan Filipina. Dan kita mendapatkan nilai murni 9 dan kita lolos sebagai juara. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita lolos ke kualifikasi AFC di Cina nanti bisa berhasil.